ada di timur stasiun Tambak, Kabupaten Banyumas. Di depan kita ada perlintasan tanpa palang pintu yang cukup berbahaya karena jalurnya di situ ramai. Sering kadang para pengendara mencoba menerobos masuk ketika kereta sudah cukup dekat karena memang tidak ada tanda apa-apa. Di sebelah kanan itu sebenarnya biasanya ada relawan atau bapak-bapak yang menjaga perlintasan supaya tidak berbahaya. Tuh, kelihatan mobil mau lewat aja cukup berhati-hati. Was-was. Harus waspada tengok kanan kiri, apalagi nanti kalau ini sudah jalur double track. Tapi kelihatannya kalau jalur ini double track pasti diberi perlintasan. Diberi pintu perlintasan. Kalau tidak sangat berbahaya sekali karena jalur ini jalur yang cukup ramai. Kereta api Proko akan memasuki lintasan tanpa palang pintu di depan. Oh, ada yang mencoba maju tuh. Nekat banget. Wih. Nekat banget para pengendara, udah tahu di bel kayak gitu. Perlintasan tanpa palang pintu itu. Sebenarnya kalau mau lewat perlintasan ini tekniknya gampang guys. Kita lihat aja ke arah lampu itu, udah aman. Kalau lampu itu merah berarti aman. Kalau ada kereta dari sana kan tetap kelihatan. Tetap kelihatan tuh. Kalau hijau, ya udah berhenti. Nggak perlu tengok-tengok sebenarnya. Di arah timur kereta Pasundan udah kelihatan tuh. Sebentar lagi memasuki perlintasan Tambak yang tanpa palang pintu. Tapi nanti sebelum di depan kita udah view akan sudah saya tarik dulu ke Pasundan lewat. Gak ada pelang namanya. Aman. Semoga saja tidak terjadi apa-apa perlintasan yang sangat berbahaya ini.